Angga Trijaya terdakwa kasus narkoba dengan barang bukti 1 kg sabu menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kamis siang. Majelis Hakim yang diketuai Sri Warniwati menyatakan Angga terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Angga juga diponis denda 1 miliar rupiah dengan ketentuan kalau tidak dibayar akan diganti dengan pidana tambahan penjara 2 bulan. Mengenai putusan hakim tersebut, Angga hanya tertunduk di hadapan hakim. Angga Trijaya juga menyatakan menerima keputusan majelis hakim dan menyesali galau-galau perbuatannya. Meski terdakwa telah menerima putusan tersebut, namun jaksa penuntut umum Kejari Kota Jambi menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Pasalnya putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Angga diponis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Solehan Syab, Jambi TV.